Naisa Alivia Yoriza. Siapa sih yang gak kenal dia? Naisa lagi ngehit dan ngetop banget. Saat ini Naisa berusia 14 tahun dan dia adalah YouTuber remaja tersukses di Asia. Wow, keren banget kan? Di channel YouTube-nya saat ini Naisa punya 16,4 juta subscribers. Gila, banyak banget kan? Amazing Nai. Akun Instagramnya pun di-follow oleh 8 juta follower. Naisa juga dipercaya sebagai bintang iklan dan brand ambassador dari merek-merek terkenal. Cantik, pintar, berprestasi, itulah Naisa. Fans jutaan itu tidak hanya dari Indonesia loh, bahkan banyak dari Malaysia. Kalian denai juga kan? Aku juga denai loh. Sepertinya Nai akan segera menjadi ratu YouTube Indonesia karena subscribernya sebentar lagi melampaui Kak Ricis. Nah, buat kalian yang pengen tahu berapa sih gaji Naisa dari YouTube, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu ya guys. Abis ini kita langsung bahas penghasilan Naisa dari YouTube. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, aku tunggu sekarang. Dilansir dari web socialblade.com, saat ini Naisa memiliki 16,4 juta subscriber dan menduduki peringkat 10 di Indonesia. Sungguh pencapaian luar biasa untuk ukuran remaja, keren banget uy. Dan penghasilan Naisa per bulannya antara $18.000 sampai $299.000. Gila banyak banget. Keren Nai. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 261 juta sampai dengan 4,1 miliar per bulan. Bayangin guys, duit sebanyak itu bisa buat beli apa aja ya. Salut ya buat Naisa, prestasi itu dicapai dengan penuh perjuangan pastinya. Ayo buat teman-teman yang pengen seperti Naisa, kita belajar bareng, saling support, dan sebarkan hal positif tentunya. Aku juga lagi berjuang nih guys, dukung terus channel aku ya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Aku yakin kita semua juga bisa kayak Nai, asalkan kita mau berusaha dan berjuang. Ayo kita berjuang bareng guys. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya.